Petugas Direktorat Umum Polda Lampung Rabu siang berhasil mengungkung dua kelompok komplotan pencuri motor yang keberadaannya meresahkan. Seluruh tersangka yang ditangkap berjumlah 8 orang yang terdiri dari warga Natar dan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti satu unit motor hasil kejahatannya, belasan plat nomor polisi, kunci letter T dan narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penyidikan polisi, meski berbeda kelompok, namun para tersangka ini memiliki wilayah beraksi yang sama, yakni menyatroni motor di area parkir pertokoan di kawasan pinggir jalan lintas Pasar Natar, Lampung Selatan. Lebih lanjutnya silakan nanti untuk yang penanganan kasus yang di Polda dan juga ini juga kita. Berapa? Tapi di Natar, yang kedua-duanya di Natar, tapi ini dua kelompok. Khususnya mereka memang khusus kelompok R2. Kelompok R2 yang berawal dari pengungkapan kasus TKP di Indomaret melalui CCTV. Pelaku memanfaatkan kelengahan calon korbannya yang tidak memberikan kunci pengaman tambahan saat ditinggalkan belanja di dalam toko. Dua kelompok pencuri motor ini sudah beraksi di belasan TKP pencurian motor di wilayah Natar, Lampung Selatan. Saat ini, polisi masih memburu penadah motor curian dari pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Mobil Lastem melaporkan dari Bandar Lampung.